Dewan Pimpinan Daerah atau DPD LDI Kota Pekanbaru menyelenggarakan pelatihan organisasi untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kepengurusan LDI Kota Pekanbaru. Acara tersebut diikuti 60 peserta perwakilan pimpinan cabang dan anak cabang yang dilaksanakan di Aula SMA AMBS Pekanbaru Riau pada Minggu 17 September 2023. Dalam kesempatan tersebut, Maskur Tarmizi, Asisten 1 Bidang Pemerintah dan Kesro Pemko Pekanbaru mengapresiasi kontribusi LDI dalam membangun Pekanbaru. Ia berharap dengan adanya pelatihan ini, LDI mampu berkembang dan berkolaborasi dengan pemerintah, terutama dalam bidang yang telah menjadi program kerja organisasi. Ia menambahkan diklat organisasi sangat bermanfaat dan diharapkan LDI terus berkontribusi untuk masyarakat dan bersama-sama dengan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Senada dengan Pemkot Pekanbaru, Ketua DPD LDI Kota Pekanbaru, Firdaus berharap melalui pelatihan diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas dan memberi wawasan ilmu pengetahuan kepada seluruh pengurus pimpinan cabang dan pimpinan anak cabang LDI mengenai tata kelola administrasi, kesekretariatan, dan public speaking.